Kembali lagi di Segelas Channel. Sekarang kita dapat paket dari Olight. Ini itu TWS, produknya Oase, jadi Oase itu udah ganti merek jadi Olight. Iya. Nama produknya TWS Hero Bolt OHT1H. Maksudnya kita buka. Bikin yang baik. Ayo kita open yuk, kita buka yuk. Ada makanannya. Iya. Kita buka pakai gunting. Gunting kamu bagus emang. Ini bagus bisa. Kita kan aku nggak buka dari atas. Gak bisa nggak kuat alis. Duduknya yang baik alis. Iya, Pak. Oh, Pak. Ini, Pak. Iya. Iya. Kita pakai gunting. Gunting. Wow. Wow. Oh, Dek. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wow. Wow. Iya. Bentar sih. Terbuka pelan-pelan. Packingannya sih bagus ya. Bagus, bagus. Ini dia. Wow. Wow. Pinjam dulu. Kita buka dulu. Jadi ini produk baru dari Olight atau Oase. Wow. Itu di launching di tanggal 3 Januari kemarin. Dan ini ada special price dari harga Rp456.000 menjadi Rp199.000. Mantap. Oke, kita langsung buka aja. Wah. Tetetetet. Sekarang. Ode, ode. Bisa pikir ode. Ode. Jadi isinya. Terima kasih. Isinya. Oh, ada kabel. Ada kabel, ada sebentar saya. User manual. Ya habis. Papa. Certification OHT1H. Ada type C ya. Nung papa. Iya. Papa ih. Papa. Ini apa? Bisa berubah-ubah gini warnanya. Oke, jadi di sini ada kabel USB Type C. Tadi kan udah ya. Kemudian, nah, seperti ini. Wih, ngeri cok. Ih. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Oke, jadi kayak ini ya. Apa sih namanya bolanya Pokemon itu? Gak tau deh, dia mati berapa menit ya? Berapa detik ya? Masih nyala aja ini. Udah mati. Kemudian ini sebenarnya juga. Jadi sebelumnya gue belum pernah punya pribadi.
tapi sering pakai, pinjem, nyobain. Itu udah beberapa merek. Oh, dua-duanya nyala. Dari Eagle, AirPod, terus apa ya? Viata sama super apa gitu temen gue punya. Ya bagus-bagus aja sih. Cuma dengan harga segini dan selera sih ya, gue tuh seneng yang kayak gini. Tipenya yang seperti ini. Bukan yang ada karetnya itu loh. Oke. Kita coba dulu ya, lah gitu ya. Oke. Jadi ini cara pairingnya si AirBud ini, ketika dia kedip orange hijau seperti ini, dia itu otomatis menghidupkan Bluetooth, akan mencari pairingnya. Jadi di handphone lo mesti standby, tinggal disambungkan aja gitu. Jadi selama 5 menit dia akan hidup. Setelah itu kalau nggak ada yang terkoneksi dengan dia, otomatis mati. Jadi harus ditutup lagi, diangkat lagi, baru dibuka lagi, baru dia hidup lagi Bluetooth-nya otomatis seperti itu. Sangat penting untuk membaca user manual, karena di sini ada semua kok, dan di sini ternyata kartu garansinya ada di sini, dan pemasangannya, cara kerjanya, cara menggunakan apa namanya TWS ini ada semua di sini. Jadi untuk volume up, volume down, apa lagu berikutnya, lagu sebelumnya, di pause, menjawab telepon, ada semua di sini di user manual, oke? Dan dari suaranya yang dihasilkan oleh TWS Hero, gue lupa siapa namanya, pokoknya yang OHT1H modelnya. Cuma kalau di marketplace itu namanya Olike TWS Hero Buds. Apanya ada di deskripsi lah. Pantengin aja deskripsinya. Ntar ringan, bobotnya ringan. Buat di kuping, oke, mantep. Udah magnet. Jadi apa? Mantep lah, kayak earbud lah, magnet-magnetan. Dan suara yang dihasilkan cukup mumpuni, bass-nya lumayan, treble-nya lumayan. Tadi sempat make beberapa saat, ya lumayan lah. Kemudian apa ya? Ah, di kuping. Di kuping ini cukup paten, jadi ketika kepala digerak-gerakin, dia nggak copot. Berarti bagus, paten di kuping. Gua tipe yang nggak suka yang ada karetnya itu loh. Earphone yang ada karetnya, itu si pengumpul kuningan kuping tuh. Jadi kesimpulannya, udah tadi ya, harganya cuma 199.000 dari harga 456. Itu sampai tanggal 29 Februari kalau nggak salah. Ada kok di TWS-nya, di Instagram-nya Oase. Gitu. Oke. Mantap. Tinggal beli casing-nya aja nih. Biar nggak lecet. Sayang, bagus soalnya. Tuh, widih, keren. Oke. Thanks for watching. Tadi juga udah ada Alessa gangguin. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, share, dan nyalakan loncengnya.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Cheers!